Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya, dalam kuliah olahraga ini. Saya ulang bahwa sosiologi olahraga itu adalah bagaimana olahraga itu dipraktekkan di tiga lapis masyarakat. Jadi olahraga yang dilakukan oleh kaum proletar, meminjam terminologi Karl Marx. Kemudian yang kedua, olahraga yang dilakukan oleh kaum menengah dan olahraga yang dilakukan oleh kaum ya kelas atas. Jadi berbicara olahraga, sosiologi olahraga itu adalah olahraga yang masing-masing orang itu mempunyai definisi sendiri-sendiri. Jadi tidak seperti definisi olahraga yang dikemukakan di berbagai tempat seperti KONI ya. Kemudian juga olahraga yang hanya dianggap sebagai satu eksploitasi tubuh ya, untuk mendapatkan kebahagiaan ya, untuk berkompetisi saja. Tetapi di sini ternyata olahraga itu mempunyai konteks yang luas. Salah satu pihak konteks prestasi, di pihak lain ada konteks gaya hidup, yang ketiga adalah konteks komoditas atau komersial. Nah, sekarang tergantung pada kemampuan kita, terutama untuk topik-topik disertasi, itu akan mengikuti tiga hal itu. Apakah Anda cara melihat olahraga dalam perspektif prestasi, ya Anda tidak berbicara tentang olahraga sebagai proyeksi gaya hidup. Karena prestasi itu sangat khusus. Nah, di dalam prestasi itu juga bermacam-macam isinya ya. Ya, olahraga diselenggarakan bagi kaum kapitalis adalah untuk mengeruk keuntungan yang setinggi-tingginya, baik melalui produk-produk olahraga, alat-alat olahraga, kemudian juga yang kedua, kaum kapital menggunakan untuk promosi produknya di luar olahraga itu sendiri, seperti rokok misalnya, yang punya sanggasana untuk atau studio untuk mempopulerkan atau meraih prestasi, itu motivasinya juga berkaitan erat dengan adanya motif keuntungan yang ingin diraihnya. Dan biasanya kalau kaum kapital adalah itu golongan atas. Kemudian juga olahraga itu didanai, dibuatkan organisasi oleh negara itu perspektifnya adalah untuk mencapai branding image di dunia, karena olahraga itu mampu meningkatkan bukan hanya prestasi, tetapi itu brandingnya. Jadi brand image yang positif bagi dunia untuk memberikan satu pandangan atau opini terhadap bangsa kita. Jadi olahraga itu dibina, diadakan, itu dipersiapkan untuk melakukan pertandingan-pertandingan baik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Maka dari itu, di dalam upaya untuk
melakukan suatu keputusan membina olahraga itu negara tidak sendirian. Jadi para pemain olahraga itu tidak hanya yang berprestasi itu, pemainnya itu yakni kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan. Nah, ternyata keuntungan yang diperoleh itu tidak hanya keuntungan yang bersifat material ya, tetapi juga banyak olahraga itu digunakan sebagai batu loncatan untuk memasuki arena politik. Makanya banyak untuk rebutan jabatan-jabatan di keolahragaan ini jadi diperebutkan karena ada motif orang untuk apa menjadi jalur atau jalan meningkatkan apa peraian tujuan politis. Tapi juga ada yang lain yang mengambil keuntungan yang lain itu ya para penjudi. Ya, para penjudi ini ya memanfaatkan olahraga bukan masalah prestasinya atau brand image seperti negara, enggak. Tapi mereka lebih cenderung mengeruk keuangan dari masyarakat melalui tonil atau melalui pertunjukan olahraga itu. Dan tidak hanya di luar, ya, maksudnya perjudiannya itu tidak saja di luar olahraga itu sendiri, jadi misalkan membuat apa kuis atau membuat satu permainan tebak-tebakan, tetapi juga para penjudi ini masuk ke dalam olahraga sendiri untuk menentukan skor ya. Dan ini merupakan virus-virus yang sangat berbahaya bagi prestasi olahraga. Tetapi bagi para penjudi itu, olahraga hanya dilihat sebagai arena perjudian belaka. Nah, jadi banyak hal yang dibicarakan di dalam olahraga itu sebagai bidang ilmu yang multidisiplin. Nah, di sini kita akan dengarkan beberapa penjelasan saya yang sudah saya upload di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para kolega yang tengah mengambil mata kuliah Sosiologi Olahraga, kami akan memberikan satu kuis ya, yang sederhana saja, menyangkut persoalan di dalam olahragaan yang mungkin juga belum kita bahas secara detail ya, tentang bagaimana caranya bangsa Indonesia ini mampu mempunyai prestasi di tingkat internasional. Yang sudah kita bahas kelemahannya adalah memang kita tidak punya tradisi olahraga yang kuat. Nah, bagaimanapun juga kita tidak berbicara masalah sosiologi saja, tetapi kita akan berbicara masa depan, bagaimana caranya agar supaya olahraga kita itu, ya kalau prestasi memang itu dibutuhkan. Ya. Jadi dari penjelasan tersebut bahwa kalau Anda ingin menulis disertasi, pertanyaan yang dapat diajukan pertama itu adalah mengapa. Jadi misalnya berbagai cabang olahraga itu Anda memilih cabang olahraga sepak bola misalnya. Ya, Anda mulai bertanya, mengapa sepak bola Indonesia itu selalu kalah main di tingkat regional? Itu udah luar biasa, udah bagus. Misalnya apa olahraga badminton. Mengapa akhir-akhir ini atau dalam dasawarsa terakhir Indonesia tidak bisa menjadi juara All England single putranya atau putrinya? Dari pertanyaan itu sudah menyangkut berbagai aspek yang dapat kita bahas di situ, yang kita eksplorasi, kita gali,
tentu saja kelemahan-kelemahan yang ada di dalam baik pembinaan maupun tata cara untuk meraih prestasi itu. Yang pernah kami jelaskan tentang tradisi olahraga yang tidak merata, ya. Karena prestasi-prestasi yang yang diraih oleh negara-negara itu karena mereka punya tradisi olahraga dan didukung negara atau negara hadir di dalam proses pembinaan itu secara luar biasa, termasuk juga dukungan swasta. Dukungan swasta ini macam-macam ya, ada ya dukungan mencari duit saja, ada dukungan untuk imbal balik politis ya, ya itu soal lain, tapi saya kira penting juga untuk dikemukakan, diteliti ya di dalam kajian olahraga ini. Karena akan meningkatkan brand image bangsa Indonesia terhadap dunia luar. Dan itu juga akan meningkatkan kredibilitas bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa di manapun saja. Oleh karena itu, olahraga juga merupakan satu faktor yang penting di dalam baik politik luar negeri maupun dalam diplomasi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali saudara-saudara yang membuat satu konsep tentang cara meningkatkan prestasi bangsa Indonesia dan mempunyai ya, prestasi kemenangan yang luar biasa di dalam negara. Anda boleh pilih cabang olahraga apa saja, ya kira-kira ya dapat memperoleh medali ya, kalau tidak. Jadi ini UTS Anda, agar supaya saya bisa mengeluarkan nilai, Anda memilih salah satu cabang olahraga, lalu mengapa olahraga ini bisa berhasil dan mengapa olahraga ini tidak berhasil. Ya, tidak berhasil pada waktu dipertandingkan di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Nah, itu kuis yang sederhana saja ya, untuk nanti bisa saya setorkan nilainya pada Pak April. Ya, tapi di luar itu Anda juga boleh ya untuk menulis fakta-fakta olahraga di dalam masyarakat. Karena prinsipnya sosiologi olahraga itu adalah fakta sosial. Sebagai fakta sosial, maka olahraga ini menjadi begitu sangat kompleks ya. Jadi Anda bikin rekaman ya. Anda bikin rekaman, nge-vlog begitu. Jadi sekarang enggak ditulis lagi itu. Sekarang ya dibikin vlog begitu, lalu nanti dikirim lewat email. Yang intinya adalah salah satu komponen atau salah satu bidang di dalam olahraga itu yang mau Anda teliti. Ya lebih baik lagi kalau itu nanti merupakan draft untuk penyusunan proposal disertasi Anda. Jadi Anda mulai untuk melakukan penggalian data, lalu data itu tidak perlu ditulis ya. Anda tulis tapi Anda sampaikan melalui vlog di video ya, baik Anda juga bisa membuka untuk rekaman itu, bisa membuka Zoom yang gratis itu, lalu Anda di situ menceritakan tentang apa yang menarik bagi Anda di dalam olahraga ini. Saya kira itu akan lebih bagus. Kita dengarkan dulu. Mas, perunggu juga nggak apa-apa, perak ya juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita memang membutuhkan pemikiran, kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan prestasi. Kemudian yang kedua, persoalan peranan pemerintah dalam pembinaan
olahraga, baik yang bersifat prestasi ataupun yang bersifat entertain atau ya kesehatan masyarakat, yang pada zaman Pak Harto sudah ditegaskan mengenai apa yang disebut dengan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ini juga berhubungan erat dengan kemampuan karakter, ya, karena olahraga membangun karakter bangsa, mental yang kuat, masuk mensana dan kekurusan. Di dalam tubuh yang kuat, itu akan terdapat ya pikiran yang sehat juga. Dalam hal ini, saya melihat agak lemah yang bangsa Indonesia ini untuk mengolahragakan masyarakat. Saya sudah berbicara dari prestis, olahraga sebagai komunitas, olahraga sebagai hobi, olahraga ekstrim, ya. Ya, cobalah Anda pikirkan. Buatlah satu tulisan yang dapat mendorong bangsa Indonesia dan juga fasilitasi pemerintah dan akademisi untuk dapat olahragakan masyarakat ini. Ya, kalau tidak mengejar prestasi, setidaknya membangun hidup yang sehat dan kuat. Ya, jadi itu mulai sekarang Anda membuat itu, karena kita kuliahnya kan paling tidak tinggal berapa kali kan sama Pak April dulu, Pak, untuk pertemuan jenengan tuh 5 apa 4 pertemuan saya ingin. Nanti saya koordinasikan dulu, Pak. Kok biasanya itu ya 4 atau biasanya 5 itu. Nah, 4 atau 5 nggih. Kalau ini pertemuan ketiga, Pak Prof. Ya, ketiga. Makanya kalau apa kita memanfaatkan ini kan, maksudnya minggu depan sudah harus ada yang jadi, terus nanti dipresentasikan agar saya bisa mereview hasil dari karya Anda itu. Jadi tugasnya apa ya, seperti tadi, kalau bisa adalah draft untuk penulis disertasi itu, proposal disertasi itu, ya. Jadi kan Anda pasti punya, sudah punya pikiran untuk menulis disertasi. Itu Mas Andi. Iya, Prof. Siap, Prof. Iya. Jadi direkam saja, nggak usah menggunakan, tidak lagi mengetik-ketik paper. Jadi kita sudah paperless, ya. Kita gunakan saja media ini. Nanti penilaiannya juga yang minggu depan sudah jadi, ya, bisa langsung diberi nilai berdasarkan hasil dari direkam di HP saja kan bisa, gitu. Jadi Anda merekam di HP kemudian menceritakan tentang apa yang ingin Anda apa, tulis itu di dalam disertasi, ya. Misalnya saya akan menulis disertasi temanya ini, persoalan ini, dan mencari solusi seperti ini. Tidak usah perspektif teoritik dan lain-lain, tidak usah. Tapi apa kasusnya atau topik subjek meternya saja yang dikemukakan itu, ya. Seperti itu yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti izin Prof, berarti untuk tugasnya itu hanya satu minggu, ya, Prof, buat blog itu, kemudian ya yang satu minggu itu yang ya lebih baik dimanfaatkan kalau ada pertemuan 5 kali, ya, minggu depan dan minggu berikutnya, ya kan. Kalau semua presentasi berarti kan nilai sudah dapat di atau orang itu, kalau sekali pertemuan presentasi 2 kali, ya bagus. Jangan panjang-panjang, ya, hanya. Oke, makanya durasinya kira-kira 5 menit saja. 5 menit, oke. Orang omong 5 menit itu sudah banyak sekali. 5 sampai 7 menit itu sudah mencukupi, ya. Ya, bisa Anda. Saya biasanya kalau begitu itu saya gunakan Zoom, lalu saya rekam lewat Zoom, dan teksnya supaya kita bisa baca, kita letakkan di share tadi.
itu kita bisa sambil membaca. Dan kalau bisa ya diberi ilustrasinya ya, jadi baik diambil dari lapangan, misalnya Anda wawancara dengan olahragawannya misalnya, bagaimana Anda menjadi atlet itu pembinaan negara, apa saja yang diberikan kepada Anda fasilitas agar supaya Anda berprestasi, itu boleh ditampilkan hasil wawancara itu. Memang sekarang ini kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi ya. Jadi kita juga harus sedikitlah menguasai teknologi recording ini agar supaya meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar ya. Nah, seperti tadi contohnya, saya tidak lagi membuka buku tapi membuka link-link recording kami baik di YouTube maupun di tempat lain. Jadi perspektifnya itu adaptasi teknologi itu menjadi penting dan ini kita mulai di kelas kita ini.